Assalamualaikum, selamat pagi, masih bersama para jagoan neon. Oke, pagi hari ini kita akan mencoba memasang trimpot. Ini fungsinya untuk mengadjust apa tegangan ya. Dulu video sebelumnya sudah pernah tak posting ya tentang ini ya, SMPS bekas server ini guys. Bekas server seri berapa ini? Delta Electronic DPS 980 CBA. Ini maksimal 76 ampere. Sebenarnya sudah kita pasang output ya. Kita pasang saklar, kemudian indikator vol dan juga kabel output, cuman belum kita kasih adjust untuk tegangannya. Jadi kita adjust, siapa tahu nanti bisa naik lebih dari 12, bisa mungkin 13,8. Dan kita bongkar dulu. Ini kita bongkar dulu guys bro. Kayaknya sembari memonitor repeater orari radio kebencanaan kemanusiaan orari Jogjo. Nah, yang kita butuhkan nanti adalah trimpot. Aduh, bentar guys bro. Trimpot ini 5K guys, 5 kilo ya. 5 kilo untuk digunakan adjust tegangan.
Oke, ini kita sudah kita bongkar, kita pasang guys ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk pasang trimpot, ini trimpotnya biar agak kelihatan ya. Oke, sorry goyang-goyang sebentar guys, sorry ya. Oke, ini sudah kita hubungkan. Nah, ini jalur dari pin 17 menuju trimpot. Nah, satu kaki trimpot dapat ke pin 17 dan yang dua trimpot ini kita hubungkan ground. Ini untuk adjustment. Nah, kemudian ini untuk startnya ya. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim guys. Oke, bismillah, kita on kan ya. Oke, pada indikatornya 12,5, yang di AVO Zotek ini 12,44. Coba kita adjust guys ya. Ini kita putar trimpotnya. Ini paling bawah ya, 12,5 itu paling bawah. Kita coba naikkan ke 13,8 guys. Kita putar. Oke, 13,8 guys. Ya. 13,8. Pada Oke, 13,8. Jadi berhasil kita adjust guys. Kita adjust. Gitu ya. Ini saklarnya. Kita hidupkan coba. Oh, dia protek guys. Tidak mau terlalu tinggi ya. Dia protek guys. Ternyata kita turunkan berapa maunya ya. Tiga belas koma dua mau ya. Kita naikkan 13,8, tidak mau. Coba lagi. Masih toleransi mungkin ya, karena memang diprotek ini ketika kita menaikkan terlalu tinggi juga. Coba kita lepas dulu stop kontaknya guys. Aduh. Kita periksa apakah ada yang terlalu over panasnya ya. Apakah ada yang panas guys?
masih normal ini panasnya ya. Coba kita cek lagi ya. Oke. Coba lagi. Rp12,2 oke. Dia bisa hidup ya. Gitu guys, kurang lebih kita modifikasi ya, ada referensinya nanti tak kasih di linknya, untuk pasang trimpot adjustmentnya sama PS onnya ini ya. Thank you sudah bersama para jagoan neon, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.